Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lasti Update Farsa Petisa. Di kesempatan kali ini, Bang Min hadir kembali di hadapan kalian, tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial papasa dan mamanya Selena. Namun sebelum itu, jangan lupa ya selalu support Bang Min di channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min makin semangat menyajikan kabar-kabar terupdate seputar couple sunset 2 untuk spesial kalian semua ya. Langsung aja nih Farsa Petisa, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita meluncur ke kabar-kabar hangatnya di kesempatan kali ini. Check it out. First news, yang pertama kita menyambung di updatean sebelumnya ya Farsa Petisa. Updatean dari Instagram Yuyun Gita Regita, kali ini di repost ulang oleh Instagram Alsyad Andini. Ini Farsa Petisa, updatean dari Instagram Yuyun Gita Regita ini tidak sengaja bertemu dengan papasa di suatu kesempatan ya Farsa Petisa, dan juga dia tidak mau melewatkan kesempatan emas tersebut bertemu dengan couple sunset kita dan langsung mengabadikannya melalui beberapa buah jepretan di kamera handphonenya dan langsung saja diunggah di Instagram story ini para sahabatisan. Atas apa yang diupdate oleh Instagram Yuyun Gita Regita ini, langsung saja ya banyak Instagram fanbase yang meripostnya. Salah satunya Instagram Alsyad Andini yang menampilkan di feed Instagramnya dan menambahkan caption, wah ada yang lagi ditemenin nih. Apakah kalian semua satu pemikiran dengan Bang Min? Kira-kira papasa dan Kak Titi berada di mana ya? Dan juga dalam rangka apa nih mereka sampai-sampai menggunakan baju setelan hitam-hitam nih para sahabatisan? Mari kita cari tahu di kolom komentar ya. Destian Skerferian menulis, udah di Jakarta aja dua bucin cantik banget Titi, suka style Titi tulisnya. Nini underscore GP, Titi fashionable banget cantik. Avimara underscore lemnya koko bestie, your totally internal love di mata mereka kayak ada tanda love-nya. Wek meta, wah wow, Tiara Andini emang bukan kaleng-kaleng. Dan inilah komentar yang satu pemikiran dengan Bang Min ya, oleh Instagram dengan nickname Arumi Diana. Acara apaan ya Min? Lalu dijawab oleh Gardenia I, mantau bisnis. Mungkin saja ini berdasarkan updatean dari Papa Sat ya, dia berkunjung ke Kumau Ramen. Ada lagi dari Gazerio, itu pas vaksin di Tangerang tuh ada tulisannya, tapi sekarang Alsyad lagi di Kumau kayaknya sih, bareng Tiara juga. Dan HRS underscore Titi ikut booster, persiapan konser ditemenin Ayang, paling takut suntikan Titi bis tuh langsung ke Kumau tulisnya. Sangat masuk akal ya para sahabat Tisa jika para fans dari couple Tisa menuliskan Kak Titi mamanya Selen baru saja booster vaksin booster di para sahabat Tisa atau vaksin tahap ketiga, karena di banner tersebut yang diunggah oleh Instagram Alsyad Andini ini memang bertuliskan dengan sangat besar ya para sahabat Tisa, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Mungkin saja itu ada hubungannya dengan vaksin booster nih para sahabat Tisa. Dan sangat masuk akal sekali ya, karena Kak Titi kita tahu sendiri nih para sahabat Tisat memang takut disuntik nih. Ngomong-ngomong mamanya Selen Kak Tiara Andini, di kesempatan sore hari tadi Kak Titi mengupdate foto baby harimau Benggala nih para sahabat Tisat. Entah itu harimau Benggala atau harimau Sumatera atau bisa jadi harimau Siberia nih para sahabat Tisat, tapi yang pasti itu adalah baby harimau ya. Baby siapa ini yang jadi pertanyaannya? Ini baby harimau siapa nih para sahabat teaser, atau koleksi satwa terbaru di BWP? Apa bisa jadi ini adalah foto Esan atau Jinora waktu kecil yang tersimpan di handphone papasa dan diupdate oleh Kak Tiara Andini melalui updatean Instagram story-nya nih para sahabat teaser. Namun foto tersebut belum ada updatean lebih lanjutnya ya melalui updatean Instagram story mamanya Selen di kesempatan sore hari tadi nih. Sekarang kita meluncur ke Instagram fashion Tiara Andini. Bang Min akan mengupdate outfit-outfit dan juga aksesoris-aksesoris yang digunakan oleh mamanya Selin nih para sahabat Tisar. Untuk kemeja bermotif bunga yang ditampilkan oleh Instagram fashion Tiara Andini ini, di situ dari brand Zara ya para sahabat Tisar. Dan juga keterangan, Tiara Andini wearing kemeja poplin bermotif dari brand Zara dengan harga 499.900, nyaris 500.000 para sahabat Tisar. Dan juga
topi berwarna hitam yang ditampilkan oleh Instagram aset bucin Andini tadi pada saat Kak Titi dan juga Papa Sat yang katanya habis vaksin booster nih para sahabat Tisa, dan juga dikenakan oleh mamanya Selen pada saat menemani Papa Sat berkunjung ke Kumau Ramen lantai 2 Menanti Ben Hill. Topi berwarna hitam tersebut diberikan keterangan dan juga detail harganya oleh Instagram fashion Tira Andini. Tira Andini wearing New York Yankees Black and Gold 940 frame snapback dari brand New Era Cap dengan harga Rp573.900 ya para sahabat Tisa. Topi hitam yang dikenakan oleh Kak Tiara Andini nih di kesempatan sore hari dan malam hari ini para sahabat. Ngomong-ngomong keberadaan couple Sat Seduar kita di Kumau Ramen, kita tahu sendiri nih para sahabat Tisa, update tersebut bocornya sumbernya dari Instagram official milik Minwow Kumau Ramen ya. Di situ kali ini di repost ulang oleh Instagram Asa Tigerman. Instagram Asa Tigerman menambahkan caption di gambar tersebut, "Awas sayang paparazi di mana-mana." Ketangkep kamera Minwow nih dua bucin, yuk datang ayat ke Kumau Ramen, tertulis di situ di feed Instagram unggahan Asa Tigerman di para sahabat Tisa. Terlihat Kak Titi sengaja menutupi wajahnya ya para sahabat Tisa, hati-hati paparazi nih mamanya Selen. Jika tadi Bang Min berkunjung ke official Instagramnya Kak Tiara Andini di kabar nomor 2, kali ini Bang Min akan memberikan updatean seputar Alshad Ahmad ya. Updatean di channel YouTube Alshad Ahmad TV para sahabat Tisa, challenge serok duit bareng kakak-kakak terkuras jutaan rupiah sudah on trending, berada di posisi ke-10 nih. Melalui Instagram story-nya Papa San memberikan notifikasi ya dan juga link untuk video yang dimaksud oleh Bang Min di channel YouTube Alshad Ahmad TV nih. Alshad Ahmad TV trending 10, thank you guys, tertulis di caption unggahan Instagram story milik Alshad Ahmad di para sahabat Tisa. Tidak mau ketinggalan si sulung Citra Maharani Sadika nih para sahabat Tisa. Yang kemarin juga ikut challenge bersama dengan adik bontotnya nih, serok uang jutaan rupiah juga on trending ya para sahabat Tisa. Di situ Teh Citra menambahkan caption yang cukup unik nih para sahabat Tisa, sekaligus caption gokil ya di repostannya, merepost updatean dari adik bontotnya Alshad Ahmad nih. Asik bonus ya at Alshad Ahmad, tulis Teh Citra Sadika di caption repostannya tersebut. Siap-siap nih Papa Sehat. Denda dari Teh Gia 400.000 lalu ditodong bonus oleh Teh Citra Sadika nih untuk on trendingnya video kolaborasinya bersama dengan para teteh-tetehnya ya, Teh Citra, Teh Gadis dan juga Teh Gia Sadika para sahabat Tisa. Bang Min akan memberikan updatean-updatean seputar repostan-repostan Instagram fanbase couple Tisa mengenai trendingnya video di channel YouTube Alshad Ahmad TV. Kita masuk ke Instagram Alshad Bucin Andini, trending nomor 10. Takut banget lah naikin guys, tertulis di situ para sahabat Tisa. Lalu Instagram SG Lovers juga tidak mau ketinggalan ya, memberikan updatean mengenai trending nomor 10-nya video di channel YouTube Alshad Ahmad TV. OMG, channel Alshad Ahmad TV trending 10 dong. Congratulations ya guys, teteh minta traktir Papa Sya, tertulis di situ di caption repostan Instagram SG Lovers. Karena penasaran, Bang Min langsung saja meluncur ke channel YouTube Alshad Ahmad TV nih para sahabat Tisa, mengenai katanya trending nomor 10 nih video uploadan kolaborasi Papa Sat bersama dengan para teteh-tetehnya bagi-bagi duit THR dengan cara unik ya, serok duit bareng kakak terkuras jutaan rupiah. Namun sekarang posisi trendingnya sudah turun ke posisi ke-11, bismillah nih para sahabat Tisa untuk kita semua, khususnya yang menyaksikan updatean Bang Min di channel Asti Update. Kita genjot terus ya, kita kembalikan ke posisi ke-10 bila perlu masuk ke posisi 5 besar on trending kategori umum ataupun apapun itu kategorinya ya para sahabat Tisa untuk uploadan di channel YouTube Alshad Ahmad TV, bismillah. Sekian saja dahulu nih ya para sahabat Tisa untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini, dan Bang Min akan segera kembali dengan updatean-updatean yang tidak kalah hangat lainnya. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.